Halo sahabat liputan6.com. Balik lagi di headline edisi 16 Februari 2023 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan setimpal untuk sang justice kolaborator. Simak penjelasannya. Wajah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E menangis haru saat mendengar majelis hakim memutuskan perkaranya terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dinyatakan bersalah, Eliezer mendapat vonis yang ringan dari majelis hakim. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Barada E dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Hukuman dijatuhkan karena majelis hakim menilai Barada E terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Suasana di PN Jaksel pun riuh usai Ketua Majelis Hakim PN Jaksel Wahyu Iman Santoso menutup persidangan. Masa simpatisan yang berjubel di dalam maupun ruang sidang bersorak-sorai meluapkan kegembiraannya atas vonis hakim itu. Tak sedikit dari mereka yang langsung menghampiri penasihat hukum Barada E, Roni Talapesi. Bahkan akibat ulah simpatisan Barada E itu, Roni sempat hampir terjungkal akibat terkena kursi panjang di ruang tunggu. Vonis tersebut memang di luar dugaan, karena sebelumnya jaksa penuntut umum telah meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara bagi Eliezer. Namun dengan berbagai pertimbangan, majelis hakim menghukum terdakwa jauh di bawah tuntutan itu. Sementara itu, vonis untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama jauh di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Tercatat 4 terdakwa lainnya juga sudah divonis majelis hakim dengan vonis maksimal. Lantas, bagaimana pengamat hukum melihat vonis Eliezer? Putusan majelis hakim yang di bawah tuntutan jaksa itu sudah diprediksi pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Menurut dia, keputusan tersebut sangat revolusioner dengan pertimbangan-pertimbangan yang diyakini majelis hakim. Dia memaparkan vonis ringan untuk Richard lantaran hakim menumpahkan semua hukumannya kepada sang aktor intelektual kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu Ferdi Sambo yang divonis mati, serta istrinya Putri Chandrawati yang dihukum 20 tahun penjara. Bahkan Fikar beranggapan, Richard Eliezer bisa saja terlepas dari hukuman jika usianya di bawah 12 tahun. Namun umur yang terbilang dewasa membuat terdakwa Barada E harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia memaparkan, momen ini bisa menjadi jurisprudensi yang bagus. Fikar melihat bahwa pasal 50 KUHP menjadi kunci dalam putusan tersebut, di mana setiap ada anak buah melakukan kesalahan, itu yang dihukum komandannya. Namun terlepas dari itu, ia sangat mengapresiasi majelis hakim yang berani mengambil keputusan ini. Selain itu, perhatian masyarakat luas terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini juga tak kalah penting perannya, sehingga majelis hakim tak bisa main-main. Ditambah lagi sebelum sidang putusan Ferdi Sambo CS berlangsung, disebutkan ada seorang perwira tinggi polisi yang diduga melakukan gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis terhadap mantan Kadiv Propam Polri tersebut. Sementara itu, dosen hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai hakim telah sangat bijaksana dan menjaga keseimbangan antara perbuatan dalam memutuskan lama pemidanaan bagi Barada E yang bekerja sama dalam membongkar kejahatan itu. Termasuk proses persidangan sampai putusan ini bisa berjalan, sebab peran utama Barada E yang telah mampu memberi keterangan berkesesuaian dan relevan dengan bukti dan saksi yang tersisa, di mana banyak bukti telah direkayasa sebelum persidangan. Terkait dengan hukuman Richard yang dinilai sangat jauh dari tuntutan jaksa, Azmi menilai hal itu bukanlah putusan ekstrem. Hakim mempertimbangkan agar hukum bisa tertata dan semua masyarakat paham dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyaksikan langsung sidang vonis Richard Eliezer atau Barada E, mengaku bersyukur saat majelis hakim yang memvonis Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan. Bahkan dalam video di YouTube, Mahfud terlihat bertepuk tangan saat hakim membacakan vonis untuk Richard Eliezer. Dia menilai majelis hakim memiliki keberanian dan bersikap objektif dalam membaca fakta-fakta di persidangan. Mahfud juga menilai majelis hakim telah mendengarkan suara-suara masyarakat terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia juga mengapresiasi majelis hakim yang tak terpengaruh dan logis dalam membuat keputusan. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.